memberi banyak camilan lezat. Tidak masalah, aku akan membuatkannya untukmu sekarang. Ada banyak camilan. Makanan apa yang akan kita buat terlebih dulu? Cookie. Tepung. Untuk membuat adonan kenyal. Bentuk mana yang lebih cantik untuk pembuatan cookie? Oven untuk dipanggang. Buatlah gambar yang cantik pada setiap cookie. Setelah siap, cookie harus dikemas. Camilan ini siap dimakan. Ini untukmu. Terima kasih. Sampai jumpa. Wow, bahan baru. Sekarang kita bisa membuat camilan yang lebih lezat. Apakah kamu memerlukan bantuanku untuk membuat beberapa camilan? Saya ingin mengadakan pesta ulang tahun dan saya memerlukan banyak camilan. Tidak masalah, aku akan membuatkannya untukmu sekarang. Ada banyak camilan, makanan jelly. Jelly dengan cita rasa buah akan menjadi sangat lezat. Gula batu. Pilih beberapa mangkuk cantik untuk wadah jelimu.
camilan ini siap dimakan. Ini untukmu. Terima kasih. Sampai jumpa. Wow, bahan baru. Sekarang kita bisa membuat camilan yang lebih lezat. Halo, apakah kamu memerlukan bantuanku untuk membuat beberapa camilan? Halo, saya ingin pergi piknik dan saya memerlukan banyak camilan lezat. Tidak masalah, aku akan membuatkannya untukmu sekarang. Ada banyak camilan. Makanan apa yang akan kita buat terlebih? Sandwich rumput laut panggang. Pertama-tama, kita harus mencuci rumput laut hingga bersih. Baki bambu. Rumput laut yang sudah dicincang berubah menjadi rumput laut panggang setelah dikeringkan dengan suhu tinggi. Taburkan beberapa buah kering atau kacang yang lezat. Setelah siap, rumput laut panggang harus dikemas. Camilan ini siap dimakan. Ini untukmu. Terima kasih. Sampai jumpa. Wow, bahan baru. Sekarang kita bisa membuat camilan yang lebih lezat. Kamu memerlukan bantuanku untuk membuat beberapa camilan. Halo, saya ingin membeli banyak camilan lezat. Tidak masalah, aku akan membuatkannya untukmu sekarang. Ada banyak camilan. Makanan apa yang akan kita buat terlebih dulu? Yang mana yang paling lezat? Sosis. Pertama-tama, potongan daging harus dicincang. Tambahkan beberapa bumbu untuk membuat daging lebih lezat. Pati. Jahe bubuk.
besar gagang untuk mengisi selongsong sosis dengan adonan daging. Setelah dikukus, adonan daging yang dibungkus dengan selongsong berubah menjadi sosis. Gagang untuk mengupas longsong. Camilan ini siap dimakan. Ini untukmu. Terima kasih. Sampai jumpa. Wow, bahan baru. Sekarang kita bisa membuat camilan yang lebih lezat. Kamu memerlukan bantuanku untuk membuat beberapa camilan? Halo, saya ingin pergi piknik dan saya memerlukan banyak camilan lezat. Tidak masalah, aku akan membuatkannya untukmu sekarang. Ada banyak camilan. Makanan apa yang akan kita buat terlebih dulu? Yang mana yang paling lezat? Telur kejutan isi coklat. Pertama-tama, buat coklat bubuk. Gula pasir, mentega coklat, coklat akan terasa lebih lezat susu. Coklat ke dalam kulkas untuk mendinginkannya. Thank you.
tarik gagang untuk menekan coklat keluar. Masukkan mainan dan coklat ke dalam telur kejutan berisi coklat. Sekarang, semua orang bisa mendapatkan kejutan.